السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat yang dikasihi sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan kepada semua yang hadir agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna takwa yang sebenar-benarnya, iaitu mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Makna takwa sentiasa memikirkan dosa pahala dalam setiap kerja buat kita. Makna takwa sentiasa memikirkan natijah ke syurga atau ke neraka perbuatanku ini. Marilah sama-sama kita menjadi seorang ayah yang bertakwa, menjadi suami yang bertakwa, menjadi anak muda yang bertakwa, menjadi orang tua yang bertakwa, menjadi orang kaya yang bertakwa, menjadi orang miskin yang bertakwa, menjadi ahli perniagaan yang bertakwa,
menjadi ahli politik yang bertakwa, menjadi jiran yang bertakwa, menjadi anak-anak yang bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Buatlah bekal untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah bekal takwa. Dan Allah berjanji di dalam Al-Quran, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan jadikan baginya jalan keluar terhadap apa saja masalah yang dihadapinya. Dan Allah janjikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, satu hari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan para sahabat baginda, baginda bercerita kepada para sahabat kisah seorang anak muda yang berjalan bermusafir padang pasir yang luas. Jalan jauhnya perjalanan anak muda ini sehingga penuh debu di kepala dan di badan dia. Rambut dia khusuk sekali jauhnya berjalan di padang pasir. Wa dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab ya rab. Anak muda yang bermusafir ini dalam keadaan kusut masai, rambutnya berdebu sekali, jalan jauh, mengangkat tangan berdoa kepada Allah dengan penuh khusyuk. Anak muda ini berkata, "Ya Rab, Ya Rab, Ya Tuhanku, Ya Tuhanku." Kata Rasulullah, "Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidhalik." Nabi sambung lagi, anak muda yang bermusafir, yang berdoa dengan khusyuk tadi, maknanya dia ada sebab-sebab doa mustajab. Musafir, khusyuk, seru, "Ya Allah, Ya Allah." Kata Rasulullah, dalam masa yang sama si anak muda ini, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dibeli dengan duit haram, dan dia diberi makan daripada sumber yang haram. Bagaimana mungkin Allah perkenankan doa anak muda ini? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Daripada hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita, ada perkara yang menjadi sebab doa seseorang tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak muda ni dia ada sebab doa makbul, jalan musafir, khusyuk, tak ada tangan ke langit, ada sebab. Tapi dia ada penghalang pula. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, "Apalah, aku doa lama dah, bulan puasa rasa macam malam Lailatul Qadar dah berdoa, tapi anak tak dengar cakap juga. Banyak dah doa ustaz, depan Kaabah, pergi umrah, pergi haji, minta doa dah. Tapi hak berhutang tu tak bayar-bayar juga hutang saya. Banyak dah berdoa, minta dengan Allah, tak jumpa lagi jodoh anak saya. Banyak dah berdoa tapi tak dapat-dapat lagi zuriat, 10 tahun dah kahwin. Banyak dah berdoa, bisnes tak kaya-kaya." Cuba sedetik kita ambil pengajaran hadis ini, lalu kita merenung makan minum kita. Kita merenung sumber rezeki kita. Takut-takut kita ada makan benda haram. Takut-takut kita ada buat perkara yang Nabi sebut ini sebagai penghalang daripada doa dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah cerita pemuda ini makan, minum, pakai haram. Maka apabila kita melihat dalam Islam, makanan yang haram ada dua kategori, ada dua jenis. Jenis pertama, makanan haram
lizatihi, haram itself, haram fizikal dia tu, bangkai, darah, arak, babi, ini makanan-makanan yang haram. Jenis yang pertama, yang insya-Allah orang hok mari semayang Jumaat ni dak makan makanan jenis gini, selamat. Tak makan bangkai, tak makan makanan yang haram. Tu pun kita kena cermat. Anak-anak nak beli coklat, nak beli makanan, cek ada halal ke tidak. Tengok baik kalau pergi melancong, pergi keluar negara, cari restoran makanan yang halal. Sebab bak makan minum ni dia berkait rapat dengan doa kita. Bakpa Allah tak mustajab. Rupanya dia berjuruh dah. Tapi pergi melancong, pergi keluar negara, tak peduli. Pakai masuk je restoran. Halal haram tak peduli. Ini kena jaga. Dan yang kita lebih bimbang lagi, kategori makanan haram jenis yang kedua, iaitulah asalnya halal tapi dibeli dengan duit-duit yang haram. Dia makan nasi ayam, dia makan buah timur Cina, dia makan minum air tebu, beli roti, semuanya asalnya halal tetapi dibeli dengan duit yang haram. Dia ada jawatan, dia minta rasuah dengan orang, lepas tu beli makanan, suap ke mulut isteri dan anak-anak. Dia menjadi ayah yang beri makanan haram pada anak-anak. Sama je dia dengan ambil bewak mati pergi suap ke mulut anak. Dia berniaga, dia tipu orang, tipu pelanggan, tipu partner bisnesnya sendiri. Kecek kat situ, kecek kat sini, boleh untung, tetapi duit ini duit yang haram. Dia beli pakaian, beli makan minum pada anak isteri, bermakna dia suap ke mulut anak isterinya makanan yang haram. Dia rusi, bapa doa anak tak mau dengar cakap, bapa balas sama lelaki bini, cuba tengok makan minum kita, pakaian kita. Seorang isteri berdoa, Allah tak makbul sebab suami dia beri makanan haram. Banyak sebab duit menjadi duit yang haram. Rasuah, tipu dalam berniaga, dia kerja di jabat, dia claim overtime tipu, claim mileage tipu, tipu majikan sendiri. Ada majikan yang tidak bayar gaji pekerja, majikan yang janji nak bayar begini tapi dia bayar kurang daripada apa yang dia janji. Dia mendabik dada bisnes yang berjaya, rupanya dia berhutang dengan pekerja-pekerja dia sendiri. Daripada duit tersebut beli pakaian, makan minum, lagi menyedihkan lagi pitih rasuah dapat di pejabat guna buat pergi umrah. Kononnya berdoa di hadapan Kaabah, patutlah Allah tidak perkenankan doanya walaupun di hadapan Kaabah kerana makan minum daripada sumber yang haram. Kebelakangan ini wujudnya skamer-skamer. Ada skamer secara online, bahkan di kampung-kampung juga ada skamer. Tipu jiran, anak sakit, bini sakit, ini keperluan, kiri kanan dia berhutang dengan orang. Ketika berhutang itu memang niat nak lari, berhutang dengan niat nak tembol lari. Ingatlah amaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berhutang dengan niat nak bayar, nescaya Allah akan tolong dia. Dan barang siapa yang berhutang dengan niat tak mau bayar, Allah akan musnahkan dia. Na'udzubillah. Dan memang kalau ada orang berhutang, dia memang niat nak bayar, sudah pasti yang pertama dia berhutang untuk keperluan. Sudah pasti dia berhutang dengan kadar yang dia tahu dia mampu bayar. Orang-orang yang bersungguh nak bayar hutang, yakinlah Nabi berjanji Allah akan tolong dia. Dan bila Allah tolong kita, rezeki kita akan mari, bukan saja boleh settle hutang, tapi dia akan datang melimpah ruah bila rezeki itu datang dari Allah. Tak salah berhutang tapi niat nak bayar, bersungguhlah untuk bayar, Allah akan buka pintu rezeki. Dan ada orang dia rasa dia berhutang, tak apalah dengan member-member, tak apalah dengan adik-beradik, niat dah tak nak bayar, orang ni Nabi kata Allah akan musnahkan dia. Dan bila Allah musnahkan dia,
lah rupa-rupanya bermasalah dengan ramai orang. Sini tak selesai, lubang ini gali, lubang ini gali. Makanan yang haram, sengaja lari daripada tak nak bayar hutang. Makanan yang haram, menipu dengan pelbagai cara. Makanan yang haram, diberi amanah untuk jaga tabung-tabung masjid, surau, anak yatim, kebajikan, lalu diambil secara senyap-senyap. Lupakah kita dengan apa yang sering kita baca di dalam surah Yasin? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut manusia, tutup dia nak cakap, dia boleh nak beri alasan. Yang bercakap pada hari itu, wa tukallimuna aydihim, tangan cakap, tangan kata, ya saya yang ambil, ya saya yang transfer. Tangan akan bercakap, ya saya yang terima, ya saya yang pukul, ya saya yang undi, ya saya yang ambil. Tangan akan bercakap menjadi saksi di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki akan bersaksi dengan apa yang mereka buat ketika di dunia dulu. Pada ketika itu penyesalan sudah tidak berguna. Subuh tadi kita sembahyang subuh, kita baca surah Sajdah. Dalam surah Sajdah, Allah cerita menyesalnya. Ada golongan yang menyesal di hari akhirat esok-esok. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wal nasi ajma'in. Wahai Muhammad, maksud ayat ni, sekiranya kamu melihat di hari akhirat nanti golongan-golongan yang buat dosa dengan Allah masa kat dunia dulu, nakisu ru'usihim, di hari akhirat mereka ni akan pakat tunduk kepala, tunduk. Macam kita tengok dalam berita, kalau ada orang ada kes mahkamah, wartawan mari dia pakat tunduk muka, takut orang nampak. Allah sebut di hari akhirat nanti manusia ni akan tunduk kepalanya, lalu mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami nampak dah hari ni syurga neraka, kami dengar dah kat dunia dulu orang beri peringatan. Farji'na, ya Allah, boleh tak tolong hantar balik kami ke dunia? Na'mal salihan, kami nak buat amal salih. Inna muqinun, hari ni kami yakin dah, ya Allah, tolong hantar balik kami ke dunia. Tak mau dah tipu pitih orang, tolong hantar balik kami ke dunia. Tak mau minta rasuah dah duk kerja di jabat, tolong hantar balik kami ke dunia. Tak akan jujur dah dengan partner bisnes kami sendiri, tolong hantar balik kami ke dunia, nak bayar hutang dah, ya Allah. Farji'na na'mal salihah, tolong hantar balik kami ke dunia, kami nak buat amal salih. Tapi Allah Ta'ala jawab, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Allah Ta'ala kata, kalau aku nak, masa kat dunia dulu aku bagi hidayah belaka, jadi baik semua kat dunia dulu, boleh aku nak buat. Tetapi aku telah janji dengan kamu ketika di dunia dulu bahawa kami telah sediakan neraka jahannam, dan kami akan humban ke dalam neraka jahannam golongan-golongan yang engkar dengan perintah Allah. Moga-moga Allah Ta'ala lindungi kita semua. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, dalam setahun malam paling istimewa Lailatul Qadar. Dalam setahun siang paling istimewa nama dia hari Arafah. Dalam setahun bulan yang istimewa namanya Ramadan. Dalam seminggu Allah bagi hadiah kepada umat Islam, setiap minggu ada hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari istimewa. Hari Jumaat hari yang perlu kita perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat ini berlakunya kiamat. Hari Jumaat ada satu ibadah istimewa, sembahyang Jumaat. Dengar khutbah setiap minggu, pesanan takwa. Dan khutbah Jumaat ini istimewa. Hari Jumaat ada satu saat tiap-tiap minggu doa mustajab. Allah sembunyikan sebagaimana disembunyikan Lailatul Qadar. Hari Jumaat, sembahyang Jumaat ada keistimewaannya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, "Man ightasala yawmal jum'ah ghuslal janabah, ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام hadratil malaikatu yastami'una dhikra." Hadis riwayat Imam Bukhari. Menarik hadis ni. Nabi sebut tentang hari Jumaat. Maksud hadis ni, barang siapa yang mandi di pagi Jumaat seperti mandi wajib, ini mandi sunat hari Jumaat, ada mandi sunat hari Jumaat, barang siapa yang mandi di pagi Jumaat lepas tu dia pergi ke masjid pada saat yang pertama, seperti dia semelih unta seekor, sedekah daging unta. Siapa yang pergi pada saat yang kedua, seperti dia semelih lembu seekor, lepas tu sedekah daging lembu tadi. Siapa yang mari pada saat yang ketiga, seperti dia semelih kambing seekor, sedekah daging kambing. Siapa yang mari pada saat keempat, seperti dia semelih ayam seekor, dia sedekah daging ayam. Barang siapa yang mari pada saat kelima, seperti dia sedekah telur ayam. Fa idza kharajal imam hadaratil malaikatu yastami'una dhikra. Bila imam naik mimbar nak baca khutbah, kata Rasulullah, para malaikat yang duduk di pintu-pintu masjid mencatat kehadiran jemaah sembahyang Jumaat. Bila imam naik ke mimbar, malaikat yang duduk di pintu-pintu masjid pakat mari masuk dalam masjid dengar khutbah. Mana dak catat dah nama orang hok mari selepas tu. Dalam hadis ini, yang pertama sekali, zaman Nabi dulu tak ada jam macam kita. Tak ada jam pukul berapa-berapa. Jadi ulama kata, Nabi sebut saat pertama, saat kedua, saat ketiga sehingga masuk waktu, maka daripada terbitnya matahari sapa ke waktu zuhur, kita bagi lima. Hak mari saat pertama tu seperti fadilat yang mari semayang, duduk dalam masjid, iktikaf, baca surah kafi, selawat, zikir cukup, tunggu zuhur. Orang gini macam semelih unta seekor bagi. Kita pitih tak ada dah. Nak ambil bahagian korban pun ada sebahagian je. Mari awal Jumaat, duduk dalam masjid, niat iktikaf, zikir, baca Quran, seperti semelih unta seekor, sedekah. Mari pada saat yang kedua, seperti semelih lembu, kambing, ayam, telur. Ini kadar-kadar. Hadis ini para ulama kata galakkan supaya kita pakat mari awal ke masjid. Mari duduk dalam masjid. Bukan mari kita duduk kat luar pagar.
Bukan mari kita duduk tepi sungai, tunggu orang bang dulu, khamat dulu baru nak masuk. Kita tak tahu kita boleh hidup ke tak petang ni, malam ni. Ini peluang. Bagus kita mari awal, duduk dalam masjid. Tak pandai nak ngaji, tak pandai nak berzikir pun, duduk niat iktikaf, boleh pahala sangat. Doa. Dan bila khatib dah naik ke mimbar, malaikat masuk dan tidak mencatat dah. Ustaz, kalau gitu kita kalau mari lewat pakat tak payah mari langsung, dah malaikat dah catat. Bukan itu maksudnya. Tidak ada dalam catatan fadilat kehadiran awal. Kita kalau lewat pun marilah juga, sebab sembahyang Jumaat wajib. Tetapi hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita kelebihan untuk mari awal. Kita nak pergi tengok bola, kita sanggup beratur luar stadium berapa jam nak tengok bola suti. Kita nak pergi makan kedai, sanggup beratur sebab makan sedap. Kita ada urusan, sanggup beratur, tak apalah. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menjemput, beri peluang pada kita setiap minggu. Pakat-pakat kita hidupkan masjid kita, terutamanya pada hari Jumaat yang mulia ini. Kita 2 tahun bersungguh, mana COVID mari, tak boleh nak pergi masjid. Sekarang Allah dah buka, tunjukkan kejujuran kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua mari awal ke masjid, bagus. Tapi anak muda yang mari awal dan duduk masjid, ini anak muda yang hebat. Sebagaimana orang kaya bersedekah, bagus. Tapi orang dok kaya bersedekah, ini orang dok kaya yang hebat. Orang tua yang istighfar, berdoa, bertaubat, bagus. Anak muda yang bertaubat, pasti Allah Ta'ala sentiasa bersama dengannya. Dan kita juga tidak lupa untuk banyakkan selawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga menambahkan kecintaan kita pada baginda. Bersungguh menuntut ilmu, belajar ajaran yang baginda tinggalkan dan mengamalkannya, memperjuangkannya. Moga-moga melayakkan kita untuk bersama dengan baginda di hari akhirat nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدي ووفق مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شاه وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زهيرة سلطانه ترنغانو اللهم اهدهما ووفقهما لتأييد المؤمنين لإقامة شريعتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا الله ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kurniakanlah belas kasihan-Mu kepada mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami ketika kami masih kecil. Pada ibu bapa kami yang masih hidup, kurniakanlah kesihatan kepada mereka untuk beribadat kepada-Mu ya Allah. Kurniakanlah kepada kami kelapangan rizki, kelapangan masa untuk menghiburkan hati-hati mereka ya Allah, untuk memenuhi hajat di akhir usia mereka ya Allah. Pada ibu bapa kami yang telah pergi meninggalkan kami, jadikanlah tempat persemadian mereka sebagai salah satu daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Impunkanlah mereka bersama hamba-hamba-Mu yang saleh. Sampaikanlah kepada mereka pahala amalan saleh yang kami buat ya Allah. Kami di tempat kami pada saat ini adalah hasil doa dan pengorbanan mereka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan serta zuriat yang menjadi penyejuk hati. Kurniakanlah jodoh dan pasangan kepada yang belum ketemu jodohnya ya Allah. Kurniakanlah padanya jodoh yang akan sama-sama berpimpin tangan ke syurga-Mu ya Allah. Permudahkanlah urusan, tambahkanlah rezeki mereka ya Allah. Jadikanlah pasangan kami pembantu dan pendorong kami untuk sentiasa taat kepada-Mu ya Allah. Erakkanlah ikatan kasih kami dan kekalkanlah ia hingga ke syurga Firdaus-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami dan pasangan untuk menjadi contoh yang terbaik pada anak-anak kami ya Allah. Janganlah Kau biarkan perangai-perangai buruk kami berjangkit pada anak-anak kami ya Allah.
Janganlah kau biarkan perangai-perangai jahiliyah kami dan pasangan diwarisi oleh anak-anak kami, ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang saleh. Lembutkanlah hati-hati mereka untuk mendengar nasihat-nasihat yang baik. Ya Allah, jauhkanlah zuriat kami daripada pengaruh yang merosakkan akhlak dan akidah mereka, ya Allah. Jauhkanlah zuriat kami daripada kawan-kawan yang jahat. Ya Allah, ampuni kelalaian kami membiarkan mereka tidak menunaikan salat. Ampuni kelalaian kami membiarkan mereka tidak menutup aurat dengan sempurna, ya Allah. Berilah kekuatan untuk kami didik dan bimbing mereka menjadi anak-anak yang rajin menunaikan salat, ringan menutup aurat, dan sentiasa mendoakan kami ketika kami berada di dalam kubur nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'ala ala'ih washkuruhu 'ala ni'amaih wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sila masuk ke dalam, banyak lagi ruang kosong belah dalam, belah tepi kiri kanan, pakat-pakat penuh dan rapat-rapatkan saf kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.